Yo yo, apa kabar kalian semua? Balik lagi dengan aku, Mob Sacrifice. Yap, sesuai janji kemarin karena aku udah main Black Desert Mobile yang pakai versi Inggris, ini aku kasih tahu bagaimana cara downloadnya dan bagaimana kalian bisa main ini game tanpa menggunakan VPN. Ya, itu adalah cara terbaru. Ternyata ini game ternyata sudah bisa menggunakan tanpa menggunakan VPN maksudnya. Ya, jadi ternyata ada trik dan tipsnya. Oke, di video kali ini aku akan memberitahu caranya dan tutorial pertama dari awal hingga akhir bagaimana agar kalian bisa main di game kalian masing-masing. Oke, kita langsung aja. Kita pertama-tama yang harus kita lakukan adalah langsung menuju ke Play Store. Oke, kita langsung ke Play Store ya. Di Play Store nanti kalian itu, ya ini dia. Pertama download VPN dulu. Ya, aku sih menggunakannya KVPN. Ya, KVPN ini enak karena kenapa? Di sini di Play Store Kiwi ini kalian bisa memilih server. Jadi kalian enak kalau seandainya mau milih server apa. Dan di Black Desert sendiri itu servernya hanya ada beberapa. Jadi kalian nggak bisa milih semua server gitu, enggak. Yang jelas di Black Desert itu ada beberapa server yang dibuka. Contoh ini ada Kanada, ada Sweden. Untuk area Amerika tuh, untuk daerah Amerika ya. Karena hanya ada 3 server yang dibuka di Black Desert, yaitu Amerika, Eropa, dan Asia. Dan di Asia ada Malaysia, sehingga kita pun nggak bisa memakai server Malaysia. Oke. Jadi kalau aku sih pakainya yang Eropa, pakai VPN ini Kiwi ya. Daerahnya daerah Sweden. Itu lebih baik daripada Kanada, karena Kanada kejauhan menurutku. Oke. Kalau udah download jangan diaktifin dulu. Kita harus download dulu APK-nya. Artinya apa? Kita harus download itunya Black Desert-nya dulu. Ya, lewatnya mana? Oke. Kalian bisa melalui 2 macam cara ya. Yang pertama, kalian bisa langsung menggunakan ini. Dari YouTube-ku juga ada. Kalian langsung buka aja di YouTube-ku ya. Khususnya yang bagian Black Desert ini, kita bisa menggunakan banyak cara ini. Contohnya ini, kita bisa menggunakan aplikasi langsung HoApp ya. Ya, ini dia. Bentar. Ya, HoApp ini salah satu cara bagaimana download ini game Black Desert yang versi Inggris. Ya, untuk HoApp ini sendiri, kalian buka ya, coba ya. Oke, kita coba buka HoApp-nya. Yaps. Ini dia. Kita kalau klik tadi link di YouTube-ku tadi ya, yang Black Desert itu, kita klik langsung akan keluar gini. Ya, syaratnya gimana? Kalian harus download via HoApp dulu. Jadi kalian nggak bisa download langsung. Harus kalian download dulu aplikasi HoApp. Caranya gimana? Ini. Kita klik aja yang tulisan download via HoApp atau HoApp. Ya, ini di pojok kiri bawah. Kalian bisa lihat kan? Ya, setelah itu kalian download. Kalian akan muncul APK-nya. Base-nya sih di file manager. Tempatnya ada di file sini. Kalian cari di sini. Ya, ini seperti ini. Ada com.hoapp ya. Kamu install aja seperti biasa. Intinya dia di-download. Tempatnya di file manager. Setelah kamu ke-download, baru kamu buka ini. Ya, kita buka dulu. Ini dia gamenya. Jadi kalian tinggal searching aja namanya, semisal Black Desert ya, tulis Black Desert aja. Black Desert Mobile English ini ya. Yang English ini diklik. Oke. Ya. Ini kita lihat ada satu ini, klik. Nice. Ini karena aku udah install, jadi nggak ada tulisan downloadnya. Nanti kalau kamu belum install, bisa kamu download sendiri ya. Tinggal diklik aja, sudah selesai. Kalau udah, ini ada tulisan buka, diklik buka aja di bawah sendiri. Ya, ketika membuka pun, kita coba ya. Kita bisa nggak aktifin VPN ketika download patch-nya. Jadi, ketika download patch, aku saranin nggak usah pakai VPN, biar cepet download-nya ya. Kecuali ya, kalau ketika memilih server itu baru kita pakai VPN. Yaps, ini dia. Karena aku udah itu ya, download patch-nya ya. Kalian bisa langsung lihat di sini ada 4 macam cara buat sign in di
di Black Desert ya, melalui Google, Facebook, LINE ataupun Guest. Kalau Guest ini dia tanpa ada login kayak tamu gitu. Jadi kalian langsung klik nanti bisa main langsung main. Ya di sini kalian bisa milih server di pojok kanan atas. Seandainya kamu kepinginnya di Asia, kamu klik aja Asia. Ya. Ya setelah ini kamu harus nyalain VPN. Paham ya? Kalau kita klik ini langsung di Guest gini ya, dia nggak bakal bisa. Karena kita nggak ada di servernya. Ya, available in this region loh. Dikatakan bahwa nggak ada server di daerahmu. Jadi kita pertama harus keluar dulu, aktifin VPN-nya. Kita aktifkan VPN-nya di Kiwi tadi, Kiwi VPN ya. Aku menggunakan Sweden ya atau Swedia. Ini dia koneknya juga cepet kok, nggak terlalu lama kayak yang lain. Ya ini, kalau udah ada lebah berjalan gini berarti dia udah berhasil. Oke, kita keluar langsung. Kita langsung masuk lagi di gamenya, di Black Desert Mobile yang versi Inggrisnya. Oke, ini posisinya VPN udah aku nyalain ya. Jadi kita bisa langsung login atau sign in. Terserah mau pakai apa, kalau aku sih bisa pakai Google ataupun Facebook. Kita langsung gas langsung ya, coba pakai yang server Asia. Jadi kita bisa deket sama teman-teman kita. Oke, kita langsung gas aja. Oke, gas. Yaps, ini artinya berhasil. Karena fungsi dari VPN Kiwi tadi ya, kita bisa disetujuin oleh pihak Black Desert-nya. Kita centang semua, setelah itu kita I agree. Oke, sekarang kita buat nama familinya siapa, misal Sacrify. Yaps. Nice. Gas. Oke. Kita langsung aja ya di touch screen ya. Kalau kalian pengin pindah server juga bisa. Oke, kita langsung pilih karakternya. Ini seperti yang di video kemarin, kita mau pakai apa? Coba kita sekarang coba pakai karakter yang ini ya, Ranger ya. Atau ini aja, si Valkyrie. Keren sih. Atau Meg atau Witch ini. Ya, kita coba pakai ini ya, gas. Jadi untuk triknya bagaimana biar kita nggak usah pakai VPN itu setelah kita masuk di dalam gameplaynya atau pada waktu permainannya dimulai. Oke, kita bikin stylenya seperti apa. Cantikan yang ini, skin lusternya nggak glowing gitu ya. Oke, kita cek rambut. Kalau aku sih suka yang terurai gitu rambut. Oke, kita gas. Yaps, karena ini cewek, aku kasih nama Pixie. Yes, ini dia karakterku. Baru di awal jadi kayak gini kostumnya. Gas. Kita skip ya. Oke. Wow, kita ketidur nih. Di mana ini? Wow. Yaps, kita jajarin cara jalan. Dia masih bingung, bro. Karena baru awal. Ya, dari sini kita bisa langsung memakai trik tadi ya, tanpa menggunakan VPN ya. Jadi kita setelah berada di lokasi awal ini kok jauh banget kameranya, gila ya. Kita langsung bisa kembali ke tempat awal tadi ketika VPN tadi dinyalakan. Yap, dari sini kita bisa matikan, di stop, putuskan. Oke, ini sudah mati VPN-nya ya. Terus kita kembali lagi ke gamenya. Gas. Di sini dikatakan disconnect. Kita coba lagi diklik yaps. Oke, kalian bisa lihat ya, ini dia tricks atau tips bagaimana cara menggunakan Black Desert Mobile tanpa memakai VPN. Yaps, di sini normal juga sinyalnya. Jadi kalian enggak usah khawatir lagi untuk masalah VPN, udah beres. Yaps, itu aja untuk kali ini teman-teman.
Jadi kalau masih bingung boleh bertanya ke aku sekarang melalui itu ya, komen dalam video bawah nanti, oke? Terima kasih yang selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi. See you later guys. Bye-bye.